Bismillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Dengan Febrian. Dan kali ini kami akan menunjukkan prosedur untuk mengaktifkan produk yang kosong di Bukalapak. Ini kita langsung akumulasi semua cara yang ada. Pertama, kita bisa langsung ke bagian stok daftar barang, kemudian barang yang tidak dijual. Kalau kita mulai dari awal, kita masuk ke seller Bukalapak. Kalau sudah ada link ini, sellerbukalapak.com/products, ini kita bisa langsung klik. Dan untuk menyimpan link ini di bookmark, kita bisa klik Ctrl D. Nah, ini akan menyimpan link yang sering kita akses ke bagian bookmark. Kita bisa bikin folder sendiri, misalnya kita buat folder marketplace. Nah, maka link-link yang marketplace kita masukkan ke sini, sehingga kedepannya ketika kita melakukan pengecekan di link yang sama, seller Bukalapak. Nah, dia akan muncul selalu di paling atas. Oke. Ketika sudah masuk ke menu daftar barang, kita masuk ke bagian yang tidak dijual. Kita di sini cara satu masuk ke seller center Bukalapak. Kemudian kita aktifkan barang yang ditampilkan ini menjadi lebih banyak biar menghemat waktu. Kemudian di sini saya tidak akan menunjukkan lagi cara mencari stok barang di SID Retail Pro. Kita anggap kali ini kita sudah hafal barang-barang apa yang masuk, berapa jumlah barangnya, dan caranya tetap seperti biasa, 25% maksimal dari stok barang yang ada real. Oke, kita langsung mulai. Kita cari secara cepat yang kita bisa. Nah, ini foto soal soft gel, kemarin ada, kita masukkan 6. Info barang berhasil diperbarui. Kemudian, ini nggak perlu lagi di ini masih perlu lagi diklik set dijual. Kemudian ada konfirmasi, kita klik ya. Nah, maka barang akan aktif dan bisa dibeli oleh pembeli. Kemudian kita cari lagi terus ke bawah, install fit ini kita yakin ada. Set dijual. Oke, sekarang dengan menggunakan stopwatch ini harusnya untuk mengupdate 10 barang tidak sampai menghabiskan waktu 5 menit. Kita coba dari sekarang. Ini kosong. Zaitun al-Arabi. Set dijual. Walaupun cara ini agak lama, nanti kedepannya kita akan tunjukkan bagaimana cara mengupdate massal produknya melalui Excel. Untuk yang di sini kita bisa centang beberapa produk sekaligus. Nanti kita aktifkan secara sekaligus sehingga tidak memperlambat kinerja. Ini ada, ini juga ada. Kemudian elemen suku delay
Sahabat string jahe 10 aja. Kita scroll terus. Oke, putih. Kita sudah milih 5 barang. Tujuh. Kemudian kalau ada harga yang kita ketahui sudah berubah atau mengalami penaikan atau penurunan, dan kita hafal harganya, kita bisa langsung melakukan perubahan harga juga di sini. Sehingga ketika melakukan atau men-setting barang tersedia, kita tidak memasukkan harga yang salah atau kita tidak memberikan informasi yang salah kepada calon pembeli dengan harga lama. Nampaknya kalau 90 sekaligus satu halaman agak lama. Jadi kita cukupkan sampai 7 barang. Kemudian kita klik di sini set si jual nanti. Bismillah, baik kita lanjutkan karena tadi sempat di pause. Kita terus ke bawah. Dan tadi kita mau cukupkan dulu sampai 7 barang. Oh, maaf. Tadi harusnya aktifkan 7 barang yang sudah dipilih ya. Kita ulangi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ini langsung kita aktifkan set dijual. Ya. Oke, demikian cara mengaktifkan barang yang kosong di Bukalapak. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah melalui email. Kalau kita cari di email Bukalapak stok habis, maka kita bisa melihat di sini banyak stok barang yang sudah habis. Habas oil misalnya sudah habis, padahal stoknya sudah datang beberapa hari yang lalu. Nah, kita pastikan di sini stoknya sudah disediakan kembali. Oke, stok di sini 4, kita bisa tambahkan menjadi 12. Oke, dan kita klik jual. Kita klik filter promoted pass untuk pastikan iklannya aktif. Oke, artinya ini barangnya sudah diaktifkan. Itu cara yang kedua, melalui email. Melalui email, kata kuncinya cari semua email dengan kata kunci Bukalapak stok habis. Oke, cara ketiga adalah dengan mengetahui secara pasti barang yang sudah datang atau baru masuk. Kemudian kita langsung ke bagian ini. Hampir mirip seperti cara pertama, lalu kita cari barangnya, misalnya baru masuk barang kurma ajwa. Sahabat atau saudara, cap kurma ajwa yang 210 kapsul.
Kemudian di sini kita lihat stoknya masih 0. Kemudian kita set barang dijual. Kemudian juga lihat sini tadi sudah. Kemudian misalnya binar home. Merek Tazaka. Sebenarnya merek Tazaka. Kita pilih keduanya. Kemudian set dijual. Oke, sekian. Alhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.